Sekarang kita dah sampai dekat nak check-in luggage eh. Saya repeat, kita dah sampai dekat kaunter nak check-in luggage. So Encik Izan kita, director kita tengah check-inkan luggage dia. Banyak sangat pun bawa barang. Banyak sangat bawa barang. Beg kosong. Oh, beg kosong lah. Balik penuh. Banyak beg lagi. Itu yang kita nak lah. So sekarang kita akan pergi ke buang kau. Saya pula. Tak ada ular. Tengok cerita mana. Sekarang ni kita tengah tunggu setengah-setengah budak yang pergi toilet. Sibuk hari ni pun nak check in. Sekarang kita nak pergi ke China. So get prepare. Sekarang kita berada dalam train heading to the kapal. What they call kapal plane plane. Heading to the ship. Okay. So we going to the kapal strong. I thought also from KL got MRT and LRT. Oh ni, dah smart. Southern China. Yes, saya berada di sebelah sayap belakang kan. So, kalau macam cerita apa tu? Cerita apa? Toilet hantu tu kat situ ada tengah robot. Itu zombie. Okay, sekarang kita berada di dalam flight. All the way go to Guangzhou. So, lepas ni saya akan duduk lah semua yang ada dekat Guangzhou. So, siapa yang tengok video ni, jangan jealous. Okay, tu siapa tepi awak? Camel? Yes. Sekarang ni, saya tengah cuba. Saya tengok orang naik flight, dia suruh pakai tali pinggang keledar. So, saya tak cuba tali pinggang keledar dia sekarang ni, macam mana fungsi dia. Lalu, tapi saya ada satu trik. Di mana, kat sini ada button tau. Dia buat button, dia tengok button. Bila saya press button ni, steward dia selalu datang, dia tengah pasangkan untuk saya. So, tunggu. Sekarang, macam anda lihat, dia dah sampai ke Guangzhou. So, kereta-kereta kecil yang nak tarik bag kita nanti. So, tak sabar nak turun sebenarnya. Tapi nak tunggu dorang buka pintu lambat sini. So, kau ikut cermin lah. Ada yang BGC lagi. Hai. So, sekarang, ada yang stika saya dah check up. Pakai baju 3 lapis. Ya. Betul. Muhammad ni selera pakai baju lengan pendek. Saya sebenarnya ni first time. Tapi tak apa. Ni, tuan-tuan tengok ni abu belakang yang nak pergi appointment. Saya appointment saya pukul 2. So, saya ingat. So, pergi dulu ni dia. Cakap apa? Ya, video. Kita sikit. Ini video first time. Dia first time, saya dah banyak kali lah. Ini dah ke kali ke 30 naik flat. Yeah.
kita sudah pun sampai ke Guangzhou. Oh, sejuk benar, tak ada sweater lah tu. Padan ke? Apa, kita orang Melayu. Saya hebat. Hanjebat. Cet, saya tengah cet. Mana gemuk? Saya tengah rasa main chance dah pula. Ikut lah tu. Ikut lah. Biru. Tak rasa bang, dia tak rasa. Okay, sekarang ni kita baru lepas ambil bagasi dekat belakang saya ni. So sekarang kita tengah tunggu dekat sini untuk tunggu kawan-kawan yang lain tak lepas pasport ni. Dia lembab sangat. So tengok sini. Ah yalah. Okey, so sekarang ni tengah abang. Dah sampai dah. Abang dengan kakak dah sampai. Okey, kita baru saja sampai di Guangzhou, China. Sejuk. So sekarang lepas ni kita akan berjalan-jalan. Best. Jangan jealous ya. Okay, sekarang ni kita berada di luar kawasan airport. So sekarang ni kena dah boleh jalan lah. So Amor ni dah marah. Yo. Luas. Oh, sejuk. 5 darjah Celsius. Sejuk gila. Best sebab bersama dengan tim. So, benda yang lain yang pasti semua kena qualify every year. Overseas trip. Okay, sekarang kita berada di depan bus yang untuk membawa kita pergi ke hotel dan berjalan. Kita tengok nombor plate bus RT1146. Dan apa ni? Ini bus Antai. Ini bus Homemade bus. Di bola. Tapi yang peliknya, ingatkan masuk belah sana, rupanya masuk belah sini. Sebab bus driver bawa belah kiri kan. Okay, sekarang kita berada di dataran Palawan, di tengah-tengah pekan Guangzhou. So di sinilah selalunya berhimpun askar-askar untuk buat rantai keramaian dekat sini lah. So kalau kita tengok kat belakang sini bangunan tinggi. So berkonsepkan ni lah, traditional Chinese. Okay, lepas tu kalau kita tengok kat belakang tu kat belakang tu ada padang. So memang berhampiran jalan besar lah. So kat sini dia konsepnya mereka akan menampungkan berkira pada hari-hari yang sama ya. Dina before. Dia buat video. Ya bang. Kami ni dekat ni Sunyak Sen. Doktor. Reformasi. Ha, Doktor Sunyak Sen. Reformation punya ni kan. Yeah. Okay, and then 24. Ni abang Faiz, anak saya. Saya impress sebab gambar ni dia siap dalam tempoh 5 saat. Anak saudara Sunyak Sen. Jaga. Sentar segar. Sini kita ada satu kes di mana kita ini bang Sunyak Sen ni Sunyak Sen. Okay, sekarang ni kita berada di lobby hotel. Okay, jam menunjukkan 6:30 pukul 7. So kita
kita akan pergi makan dekat restoran. Restoran dia kena naik bas lah. So kepada yang non muslim, dia akan merge dengan bas dengan lain. So yang muslim dia akan merge bas yang pergi tempat muslim lah. So kabarnya restoran tu akan apa, menyediakan makanan yang muslim. Jom. Okay, selamat berjumpa kembali kita di TV Al-Hijrah. Sekarang kita sudah sampai di restoran restoran Al-Bukhara, di mana restoran ini memberikan makanan-makanan halal, di mana ini dipanggil telur. Telur eat black pepper eat. Ya. Yeah? Mata'al Al-Bukhara maksud dia telur. Ya. Yeah? Okay, sekarang ini meja kita. Di meja ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 orang. So kita akan jamu selera. Ya. Yeah? Inilah kawasan keliling, kalau boleh tengok lihat sikit. Bila nak habis dah. Okey, sekian terima kasih. Because you give us the wrong card, right? Then you exchange it. So just want to. And then it's issue whether it's. No, I didn't change. They just issue a extra key for 28. Because just now got another one is different number. 914 is my room. 914 is my room. Cannot pay. Para restoran, kita akan pergi ke untuk jalan-jalan tu shopping lah pada malam hari. So ada kedai, ada kedai, ada sekali kedai yang jauh dari sini. So kita tengah tunggu bas lah untuk pergi jalan-jalan pergi shopping. So apa rasanya? Bukan kita, kalau kita boleh tengok di sini, kalau kita boleh lihat di sini, kebanyakannya rata-ratanya peniaga ni adalah beragama Islam. Jadi kita boleh, kamera boleh zoom. Sekarang kita dah tiba dekat Beijing Road sah, yang kita tunggu untuk shopping. Okey, kalau you tengok kiri kanan dah ada kedai. Okey. Memang jalan ni sepanjang-panjang jalan, lebih panjang daripada jalan Tunku Abdul Rahman. So disebabkan kereta sikit, kita akan berjalan saja dan kita akan cuba kita ke kawasan yang terbalik. Jom. Okay, sekarang ni kita dah berjalan-jalan. Jalan-jalan di Beijing Road. Oh, ada macam-macam kat sini lah. Tengok. Situ tak? Media vuelta, danza con duro, no te canse ahora, que todo solo empieza.
lah. You may find it shut up. Sekarang kita berada di tengah-tengah Beijing Road. Dia macam kebakaran dekat sini. Kalau yang boleh tengok, so dekat berhadapan dengan saya ada mana boleh bergerak. Jadi kita tengok. Tapi dalam ada lebih kurang dalam sekarang ni kita berada di dalam bas menuju ke safari. Okey, sebab perjalanan mengambil masa kira-kira lebih kurang dalam sejam setengah sebab safari ni di luar daripada kawasan Guangzhou sikit. Dia kata dekat tadi dekat Changlun. Okey, tak tahu kat sini boleh sampai Taipei. Oh, sebelah Taipei. Lebih kurang 1 jam setengah lah. So, apabila tiba di safari nanti kita akan tengok pelbagai binatang pun semua dan mereka akan bagi kita macam wristband lah untuk pakai the whole day di event. So, first thing first, kita pergi safari. Lepas tu, kita pergi shopping. And then malam, kita akan pergi ke sana. So, nantikan sekejap lagi. Sekarang kita dah sampai dekat safari dekat Guangzhou, luar daripada Guangzhou. Tadi saya cakap tu dekat sana dulu. So dekat belakang saya ni dia punya entrance. Kawasan dia agak besar. Dia punya parking lebih kurang macam parking Bukit Jalil punya stadium lapang di sebelah sana. Okay. So semua group B dan C tiba dekat sini. Lebih kurang dalam 700 orang. Agent pada Prudential. So masing-masing dah berkumpul. Okay, so diorang tengah tangkap gambar banyak-banyak. So sekejap lagi kita tengah menunggu wristband untuk masuk. So kita tunggu dapat dan baru kita masuk lah. Lagi kita sama ni lah. Okay. Okay, sekarang ni kita dah lepas checkpoint yang kedua. Seperti anda yang boleh tengok dekat belakang. So, dia dah bagi saya wristband. So, wristband ni saya kena jaga untuk sampai malam. Sebab kalau malam sekarang, kalau saya tak ada ataupun terbuka, saya kena duduk luar lah. Ni wristband dia. So, kena jaga-jagalah. Maksudnya kalau nak ke toilet ke apa ke, tak boleh buka. So, kita dah masuk ke dalam. So, tak sabar rasanya nak tengok benda-benda kat sini.
Mari kita tengok. Nama dia Peter. Ha, hello Peter, how are you? Already caustic. Tonight we go to massage. Okay, okay. Okay, kita baru saja selesai melihat konser safari. Ya Allah, besar gila. Besar sangat-sangat. So, lepas ni kita akan naik bas semula. Perjalanan mengambil masa selama 1 jam sampai ke tempat shopping. Dan seperti yang tour guide cakap, shopping tu agak jauh sikit di pedalaman. So, sebab dia banyak jual fabric. So, kita akan ke sana. So, sekarang ni kita berada di luar Putu Pagar Safari. Saya ada membeli goodie bag, ada beli patung sikit untuk anak perempuan saya. So, tak mahal pun, hampir lebih kurang dalam 100 yuan. So, lepas ni kita akan terus pergi shopping. Habiskan duit. Tidak, 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 tidak. We take 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 I see, this is so sorry. Abang ni hebat. Nak join. Cakap bang ni kasar lah, okay. Assalamualaikum. Dan selamat malam. Kami sekarang dah tiba di Shimbalong International Circus. Suhu sekarang di bawah 6 darjah Celsius. Memanglah sejuk sangat-sangat. Saya pakai 5 lampu, tak jadi apa sekarang. So, kita akan masuk dekat circus dekat belakang saya tu. So, tempat dia memanglah cantik dengan lampu-lampu yang color-color mala ni. Okay. So, kita akan pergi ke dalam tengok circus. Dan kita, saya akan enjoy bersama kawan-kawan saya. Cintura sola, da media vuelta, danza con duro, te cancia.
Thank you.
gila. Come on!